Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa hadir dalam acara pengajian rukyah dan santunan yatim dan janda-janda setiap hari Kamis. Kita berterima pertama untuk semua para donatur, mudah-mudahan semua para donatur diberi barokah yang luar biasa, sehat, panjang umur dan sukses, banyak rezekinya. Amin Allah. Dan derajat dunia akhirat khususnya yaitu dari Bukur Permek, Ibu Milu Sukargraf, kemudian Haji Jirukat Jiman Ketua 3, Bapak Haji Arto Hediato Sukarga, Bapak Didi Meniti Arto, Ibu Indah Bapak Darji Sukarga, Bapak Haji Sakawi, Kepala SMK Negeri, Ibu Haji Farida, Sukarga SMA 1, Abah Haji Tony, Ibu Haji Endang, Sukarga Malang, Bapak Irwan, Bali, Sukarga, Ibu Haji Isnaini, Malang, Tukuk Magdalena Purnama, terus Cilarap Hut, Batu, Kapitok, dan restoran-restoran yang lainnya. Ibu pun ngomong diwi-diwi, perlu kan mengikutin dulu. Kemudian Bu Emi Malang, sekeluarga Malang. Kemudian Probolinggo Mbak Emi atau Bapak Bustomi, sekeluarga Malang. Dari Jogja Bapak Wahyudi, sekeluarga Yogyakarta. Kemudian Jakarta, Bapak Saiful, Jakarta. Kemudian Mbak Nur, sekeluarga Sidoarjo, Bapak Sujan, sekeluarga Bapak Timas, sekeluarga Negararum. Mudah-mudahan semua donatur tanpa terkecuali, khususnya yang saya sebut tadi, mudah-mudahan semuanya dipalingi Allah sukses dunia akhirat. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Pakai kayak kedua khusus untuk yang meninggal dunia. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah bayi Abdul apa ya taik punyai katona baca di asli baca di semakia ramaya bopo ramaya kami temani ali ramaya Muhammad ramaya di pagi punyai di pusat punyai ya Harun. Kemudian dari keluarga Bapak Kasiman, Bu Kasiman, Bapak Kasiman, almarhum Bapak Soekarno, almarhum Bapak Karto dan Biarjo, almarhum Bapak Yahya, almarhum Budi, almarhum Ibu Bini, Noni. Kemudian dari Abah Haji Arko, Sunan Ampel, almarhum Bapak Sumardi, Ibu Supatmi, Bapak Sanan Suprapto, Bu Siti Kulsum, almarhumah Ananda Arini, Mbak Arini. Kemudian semua kemudian lupa pemilik toko emas dengan utama untuk almarhum Bapak Haji Iwan, suaminya Ibu Rajais, toko emas dengan utama sudah robot yang meninggal dunia Bapak Iwan, dan semua yang saya sebut tadi itu mudah-mudahan semua dosa-dosanya disucikan Allah 100%. Amin. Dan semuanya langsung masuk surga. Amin. Makanya ibu-ibu jangan ngomong diwi-wi cek cuman di terima ibu-ibu nggih. Bila hadirat kita pun kita pamit kata di kota Malta. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada lagi khusus calon yang hadir lupa, yaitu
almarhum Bapak Kamiran, almarhum Bapak Surahman, almarhum Bapak Sukapto, almarhum Bapak suaminya Ibu Wajalukin almarhum Bapak Haji Sumari Jerakan Kedus Jerakan Rosokan almarhum Bapak Haji Sumari Kususon keluarga yang sugeng Ibu Wajaluki dari Wobolor. Mudah-mudahan almarhum Bapak Haji Sumari, Bapak Kamiran, Bapak Haji Kanto Suwarta, semuanya ahli surga dan mendapat jaminan kubur, semua dosanya disucikan Allah 100%. Amin. Dan Ibu Haji Kuti Suwarta, sukses dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil 'alamin. Rabbil 'alamin. Dikit-dikit dan berdoa, rupiah untuk
menyembuhkan penyakit medis dan non medis. Bagi yang sakit biar segera sembuh, bagi yang sehat biar penyakitnya tidak kambuh. Amin Allahumma. Amin. Dan khususon Ibu Haja Nini, Ibu Haja Nini istrinya Bapak Haji Mustafa Krian, mudah-mudahan penyakit tumornya segera dibersihkan total, dibersihkan sama Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin. Selain tidak gampang sakit dan penyakitnya dibersihkan di pokoknya dibersihkan 100% agar tidak kambuh lagi dari krian Ibu Haja Nini. Amin Allahumma. Amin. Selain rukyah menyembuhkan penyakit medis dan medis, juga mencegah penyakit. Tapi yang biasanya sakit biar tidak gampang sakit, tapi yang sehat juga tidak gampang sakit, dan yang sedang sakit biar segera sembuh. Amin Allahumma. Dan untuk apa yang ingin hamil, kemarin yang dulu sudah sukses, sekarang Mbak Iren putrinya Bapak Haji Sunarto, mudah-mudahan di rumah segera punya momongan. Amin Allahumma. Amin. Dan Bapak Haji Sunarto sekeluarga anak cucunya diparingi barokah selamat sehat sukses di akhirat. Amin. Juga para tamu-tamu di sini, para jamaah semuanya barokah selamat sehat, tidak gampang sakit. Di rupiah bareng-bareng nggih Ibu nggih. Ibu Mus biar enggak gampang sakit nggih. Enggak ada pernah sakit saya juga biar enggak kena tipes lagi, enggak malah lagi nggih Ibu nggih. Kalau ada gejala-gejala segera sehat. Kemudian saudaranya Mbak Pak, istrinya Mas itu Fuad, siapa namanya Mbak Pak? Naili. Mbak Naili, mudah-mudahan yang kemarin datang di rumah segera sembuh, tidak sakit lagi, tidak keluar masuk rumah sakit. Cik Dwi, buatan entek, naik ke rumah sakit, nih. Tidak sehat total, nih. Daripada Bu Ono ada, saudara saya ke tukang rupiah itu bayar 5 juta. Baru amplop bisa ikhlas di sini enak nih Mbak Naili gratis malah dapat berkat amplop. Amin Allahumma. Amin. Kecuali orang yang kaya raya semuanya nasi seikhlasnya nggih. Bila hadratin Nabi Mustofa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Ibu-ibu berdoa dalam hati bahasa Indonesia nih. Nanti bahasa Arab sekarang dalam hati bahasa Indonesia. Berdoa mulai.
Amin.